Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Pilihan Miniatur Pusat Informasi Transportasi. Sekarang saya akan mereview miniatur truk yang paling unik ini ya. Ini bentuknya unik sekali. Sebelum kita melanjutkan review miniatur truk ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta komentarnya agar saya semangat untuk membuat konten video-video menarik dari channel Pilihan Miniatur. Oke, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Pria Miniatur. Oke, tonton sampai habis videonya. Kita melanjutkan review miniatur truk ini. Pertama-tama kita melihatkan tampilan depannya dulu. Ini tampilan depannya seperti ini. Ada tulisan Skartaro. Dan di sini lampunya juga dapat menyala di atas dan di bawah. Sudah dikasih lampu ini ya. Dan ini juga dapat ditarik. Ada penariknya ini. Dan untuk roda depannya ini tidak dapat berbelok, cuma dapat ditarik aja. Kita melihat dari sampingnya. Untuk pintunya ini tidak dapat dibuka ya. Ini pintunya tidak dapat dibuka. Dan di sini ada banyak tulisan-tulisan variasi. Untuk rodanya sendiri ini bahannya spon ati ya, spon ati. Dan untuk sampingnya ini juga ada lampunya, ada dua lampu. Dan ini tidak ada terpalnya ya, tidak ada terpalnya di atas baknya. Dan untuk ini tampilan belakangnya ya, sangat bagus sekali, seperti truk aslinya. Dan ini untuk lampu belakangnya ini dapat menyala, ada lampunya. Dan di bagian samping kanannya ini juga ada lampunya ya, lampu di samping kanan ini juga dapat menyala.
ini pengrajinnya dari Ambarawa ya. Pengrajinnya ini dari Ambarawa. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ini dari triplek. Ini dari triplek dilapis stiker yang sudah di clear. Jadi tampilannya ya lumayan keren dan mirip dengan aslinya ya, walau hanya dilapis stiker. Tapi ini sangat bagus. Dan miniatur truk ini harganya juga terjangkau. Kita melihat dari bawahnya, ini tampilan bawahnya, ada saklar lampunya ya, ada saklar lampu di bagian bawah di sini warna merah. Coba kita menyalakan. Dan ini untuk tampilan lampu miniatur truknya. Sangat bagus dan sangat keren. Berkelap-kelip ya lampunya. Dan untuk tempat baterainya ini ada di dalam baknya ya, memakai baterai. Dan untuk kalian jika ingin memesan miniatur truk ini, silakan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Bisa sesuai keinginan sendiri untuk modelnya. Dan bisa juga ditambah tulisan-tulisan sendiri, tulisan nama atau ditambah
foto-foto kalian ditempel di sini juga bisa. Miniatur drop ini buat hiasan, pajangan, atau mainan anak-anak juga cocok. Biasanya ini cocoknya untuk mainan anak-anak ya, untuk model yang seperti ini. Untuk miniatur model ini tidak dapat oleng-oleng ya, tidak dapat goyang kanan kiri. Soalnya ini tidak ada suspensinya ya, tidak ada pegasnya di bagian roda depan dan belakang. Tapi walaupun tidak dapat oleng, roda depan tidak dapat berbelok, ini juga sangat cocok untuk mainan anak ya. Untuk kalian yang punya anak pasti suka dengan model ini, apalagi model yang seperti ini dapat di custom ya. Untuk tulisannya ini dapat diganti dengan nama atau tulisan lainnya. Misalnya seperti di depan ini anti gosip atau yang lainnya. Dan untuk yang di belakang ini dapat juga untuk diganti dengan foto-foto kalian. Atau foto-foto pernikahan juga bisa. Atau foto keluarga ya, mungkin ya. Foto keluarga juga bisa ditempel di sini. Jadi jika kalian ingin memesan, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Untuk kesimpulan dari video review ini, bahan-bahan seluruhnya untuk bodinya ini dari triplek, dan ini dilapis stiker. Stikernya ini sudah di clear atau sudah halus ya, sudah mengkilap. Dan ini untuk kedetailannya ya cukup detail. Soalnya ini hanya lapis stiker aja. Kalau yang tidak lapis stiker, yang mungkin full kayu atau yang lainnya, itu lebih detail lagi. Kalau yang ini hanya lapis stiker ya cukup detail. Dan sangat cocok sekali buat mainan anak-anak. Kalau untuk yang bahan-bahan akrilik, PVC, kombinasi-kombinasi bahan-bahan yang lainnya, itu cocoknya untuk pajangan ya. Kalau untuk buat mainan anak tidak cocok karena rentan pecah atau
rentan patah ya spionnya. Kalau miniatur truk ini sangat cocok untuk anak-anak. Memang ini didesain untuk anak-anak ya. Untuk dari rodanya ini bahannya dari spon api, lampu-lampu depan, samping dan belakangnya ini dapat menyala, saklarnya ada di bawah dan baterainya ada di dalam baknya. Untuk roda depan tidak dapat berbelok, tidak dapat oleng-oleng juga. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya review dari miniatur truk ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan komentarnya agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten menarik di channel Pria Miniatur. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.